saya berharap Anda memahami hak-hak dan kewajiban Anda. Hak-hak Anda mendapatkan pelayanan yang baik, ya, mendapatkan pelayanan informasi yang benar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas dan jaringannya di klinik, demikian juga di rumah sakit. Apa tindakannya, apa obatnya, apa-apa yang Anda harus lakukan dan sebagainya, termasuk kalau Anda memiliki jaminan di kelas berapa, itu adalah hak Anda untuk mendapatkan sesuai dengan kelas yang Anda miliki. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya, dan juga pemberi pelayanan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.